Satu orang anggota organisasi Papua Merdeka yang beroperasi di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, ditangkap aparat TNI. Anggota OPM diketahui bernama Alex Sondegau ini, dibekuk aparat di sekitaran pos Kodim Persiapan Yonif 509 Bayi yang berlokasi di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Rabu, 9 Oktober 2024, sekira jam 10 pagi. Dari informasi sementara yang dihimpun Tribun Papua, Alex Sondegau ditangkap saat sedang mengendap-endap memantau pos jaga Kodim Persiapan Yonif 509 Bay. Pria kelahiran Intan Jaya, 29 September 1993 itu, merupakan bagian dari OPM kelompok Zaki Sondegau. Hingga saat ini Alex Sondegau dalam pemeriksaan intensif oleh aparat TNI di pos Kotis Mamba Yonif 509 Bay. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.